SD tamat tidak? Hah? Sudah tidak tamat SD, petak pula. Saya nggak peka kok, Tante. Kapan aku kawin dengan om kau? Om yang mana? Tolol nih. Sayang. Nek, makan malamnya udah siap. Papa udah nungguin tuh, yuk. Kebetulan. Gue udah lapar berat. Kamu, Nek? Yuk. Ayo. Gak usah malu-malu. Sudah tolol. Kurang ajar. Nek, jangan kayak gitu dong. Dia kan baik sama Egi. Terserah. Pokoknya Nenek tidak suka sama dia. Ah. Sayang. Makasih udah mau datang. Sorry loh. Kalau tadi Nenek jutek ya sama lo. Nenek lo asik kok. Kalau Nenek asik, kok dari tadi lo cemberut aja? Lo tau gak, kalau lo cemberut kayak gitu, gantengnya jadi hilang. Gi, lo ngapain sih nemuin gelas lagi? Gi, gelas itu gak bisa dipercaya. Apalagi dia sekarang punya masalah sama bokap lo. Sayang, dengerin deh. Kalau menurut gue, gelas itu gak sejelek yang lo pikir. Karena sebagai teman dia cukup baik kok. Dia itu cuma punya satu masalah. Kesepian. Lo masih aku sayang jalan ya. Eh lo jangan ditangkap polisi lagi lo. Ya. Lo pakai kosong satu. Ya. Baik. Sama Sudi ya. Ya. Siap. Lo. Wah. Yang lagi mabok cinta. Pagi-pagi kau udah ada di terminal. Wah. Kemarin itu cewek ya. Itu ceweknya dan bisa gemuk berani. Lo pakai ini. Itu cewek ya. Untung bukan segelas. Untung gue yang kenanya. Kalau sampai lu yang kena las, wah, bisa kelebek-kelebek bahaya lah. Bener, gue men, korbanin diri lah. Untung, gak lu. Wah, cukup gua aja. Si sedih, Bang. Udah, gak usah dipikirin. Itu kayaknya emang keputusan paling benar, Bang. Kalau Abang gak ngambil keputusan itu, Abang bakal sedih, lebih menderita, lebih lama. Kan ada teman-teman di sini. Ada Ito juga jagain Abang. Ya, Bang Las jangan sedih-sedih lagi dong. Mana Bang Las yang dulu senyum? Nyom! Bang! Ayo dong! Iya, tenang atuh Las. Dah ada kita-kita, ya toh ya? Sudah. Janganlah berkelahi. Ayo kita narik sekarang. Nanti keburu siang. Dah! Ah. Apa? Nah, lu mah pasti ada maunya pijit-pijit gua. Nah, pijit duit ya? Yang kemarin juga belum dibayar. Ya, jadi gak boleh. Lu makan. Bobo. Kangen deh. Kangen kan? Iya kan? Iya. Aku kan udah lama. Aduh, yang bener lo. Iya. Aku kan udah lama gak ketemu dia. Sinjar, kenapa sih pulang kampung? Njor. Zora. Nah, aku tahu dia pulang kampung ngapain. Wong dia pulang kampung aja udah bilang sama aku. Mana gua entret juga namanya dia Njor-Jora siapa lah. Mana gua tahu. Cuman, dia ini kawinin ya. Biasanya orang pulang kampung gak baik-baik kawinin, Dul. Gak mungkin dia mau. Kenapa? Orang tuh ya kalau ketemu yang lebih ganteng, lebih kaya dari lu, ya jelas aja dia mau dikawinin. Ya Dul, bukannya apa-apa, lu kan temen gue. Ya gue kasih tahu aja lu agak sadar diri lah gitu. Ya gak mungkin dia mau. Maksudnya? Sama gue. Paham kalau gue. Gitu dong lu. Lagian toh, kalau si Jora bisa kawin dengan cowok lain, aku juga bisa toh kawin dengan cewek lain. Emangnya cewek dia doang? Kalau itu, biar kita orang susah, jangan kayak orang susah. Jangan kelihatan, bener kagak? Nah, contohnya yang ini toh. Cepet bener.
kalau gak ada yang benar kalau ngeliat perempuan. Ah. Permisi. Yang namanya gelas, yang mana ya? Aku si gelas. Ada apa rupanya? Bisa kita bicara berdua aja? Oke. Mau bicara lah sekarang. Gelas? Ada apa ini? Aku lagi sedih, Gelas. Aku lagi patah hati. Pacarku selingkuh. Dia mutusin aku tiba-tiba, Glass. Aku tak kenal dengan kau. Kenapa pula kau cerita masalah dengan aku? Iya. Egy itu temanku. Dia cerita sama aku. Amanda, kalau lo lagi punya masalah atau lagi butuh teman, lo datengin aja Glass. Dia itu orangnya pengertian banget. Lagi pula, Egy bilang, lo bisa jadi teman curhat. Makanya gue datengin elu, Glass. Dan ternyata, Egy juga bener ya. Belum juga aku curhat sama kamu, aku kok ngerasa deket banget sama kamu. Maaf. Aku turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan kau. Tapi, sekali lagi maaf. Aku harus menarik metro. Jadi lain kali saja ya. Glass, jangan pergi. Glass, jangan pergi. Kalau kamu pergi, di mana tempat aku bersandar? Aku aja, Mbak. Maaf, aku tak ada waktu. Lain kali saja ya. Glass, aku jatuh cinta sama kamu. Kutet, Tet. Papa. Kemana saja kau? Aku carinya, Sal. Siapa nih? Ini adalah anakku. Kalau kau memang cinta dengan aku, kau juga harus cinta dengan dia. Kau salim. Yang sopan ya. Mama. Aneh, Egy gak pernah cerita kok. Ini anakku lah. Mama. Tiga kali lu makan paru lu. Dan mentang-mentang gratis lu sembarangan gua potong lu gaji lu. Akurat, Dul. Kalau lu enggak potong akan banyak tanya. Jadi percaya masa pertumbuhan lu kan enggak bakal terkenal lagi. Udah makan tongkol nih, ayam. Bergizi. Makan kacang panjang biar tinggi. Masih musim ya. Itu lagi ya. Cukup. Kenapa, Bang? Nah, Elon. Cewek yang di sana ngeliatin aku terus. Oh, neta. Itu dari tadi. Aku pikir teh ngeliatin aku. Pas gua kedipin, ngelengos. Bang, jangan-jangan temennya Egy lagi, Bang. Iya. Oke, biarlah aku bereskannya dulu ya. Ingin bertemu dengan aku? Kamu Gelas kan? Iya kan? Ya. Silakan duduk. Masih ingat aku kan? Temannya Egy kan? Bukan. Aku gak kenal siapa Egy. Siapa itu dia? Aku Sarah. Sarah? Sarah siapa? Gelas. Tatap mataku. Ada cinta di mataku, bukan? Mana? Pegang tanganku, Gelas.
Aku cinta kamu. Tunggu. Aku sudah punya anak. Aku juga. Kita jodoh, bukan? Kita bisa menjadi pasangan orang tua yang klop untuk anak-anak kita, Glass. Kenalkan, ini istri aku. Halo istri, Bang Glass, dia lo. Kamu udah kawin? Iyalah, kayak mana caranya punya anak tapi tak kawin? Memangnya anak keluar dari kuping? Gimana sih? Katanya Egi, kamu belum kawin? Wih, katanya kau tak kenal dengan Egi. Kayak mana jadinya? Mana yang benar? Keren aja sekarang. Kamu siapa ya? Tahu aku dari siapa dan tahu alamatku dari mana? Aku Rini. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. So, kamu gak bisa bohongin aku. Aku tahu kamu masih bujangan kan? Belum nikah, belum punya anak, and belum punya pacar. Stop. Siapa ye, hah? Jarang sembarangan ya kalau ngomong ya. Bang Gelas ini emang gak punya istri, gak punya anak. Tapi cacet, dia punya P-A-C-A-R, pacar. Nih, dia gak ada yang montok-montok kayak yey. Tapi kayak begini, bener gak? Ya, montok memang dia hanya. Sayang. Kau duluan yang bicara lah. Bicara lah. Sudah masak spesial sekali. Kau masak apa hari ini sayangku? Aku masak sayur asam spesial gak pake kol. Mantan lah pasti rasanya kan. Sorry, kayaknya saya salah alamat deh. Ini sih. Oke, hati-hati di jalan ya. Hai. Hei, apa yang kau buatnya? Ini gua begini-begini gara-gara lu demi lu. Emang lu pikir gua mau jadi jeruk? Kayaknya enak juga kali. Johnny! Siapa? Siapa? Aku si Glass. Orang yang menolong kau supaya kau jadi kaya dan orang yang membuat kau bisa berlagu seperti ini. Lo salah. Gue bisa karena diri gue sendiri, bukan karena lo. Dan ingat ya, gue datang ke sini bukan untuk berteman sama lo. Gue ngingetin lo.
lo jangan main-mainin si cewek yang dikirim Egi. Asal kau tahu ya, aku tak perlu siapapun untuk mencarikan aku cewek, terutama si Egi apalagi. Tahu kau? Belagu lo ya. Aku yang belagu. Lo pikir diri lo siapa? Lo itu supir Metro Mini, Metro Mini, dan lo miskin. Kalau itu dari dulu aku sudah tahu kalau aku ini miskin. Yang kasih itu kau, goblok sekali. Baru tahu kalau ini supir Metro Mini yang miskin. Mantangin lo, mantangin kamu, mantangin. Caca ganggu ya? Tidak. Teman kita ini baru saja mau pulang. Ya. Awas loh. Ayo orang. Baru kayak seperti usaha aja sudah berlagu. Lagaknya berlebih sekali. Ada urusan apa kok kesini? Coco mau ketemu temen Coco. Terus kebetulan jalur Metro Mininya sama-sama Metro Mini abang. Bang, yang tadi itu siapa sih? Kok kayaknya Coco kenal deh sama mukanya. Aduh, tapi Coco lupa di mana ya? Aduh, gemes. Siapa sih bang? Gemas. Aku pun gemas melihat kau lagak-lagak seperti ini. Tahu kau? Gremetnya nanti kau. Selamat siang, Deito. Ngapain lo? Saya mau ngopi di sini. Gak salah lo mau ngopi tempat gue. Pakai jas begini, tampang begini sih. Biasanya ngopinya di kopi shop, di hotel. Gak mungkin ngopi di sini. Kalau saya sih, asal Deito ada di mana aja, saya mau ngopi di situ. Maksudnya apa tuh? Maksudnya, kayaknya saya naksir. Naksir situ. Gue pikir gue bego. Lo pikir gue goblok apa? Asal lo tahu ya, orang kayak lo itu, orang-orang kaya yang datengin cewek-cewek miskin cuman pengen ngedapetin apa yang dia mau, terus udah gitu tinggalin. Lo pikir gue gak tahu apa? Lo pengen ngajak berantem dia sama gue. Lo sosok-sosok mau deketin, lo sosok-sosok baik. Ayo, berantem buruan, berantem. Berantem buruan sama gue. Buruan. Kok lo diem aja? Kamu seksi deh kalau lagi marah gitu. Apalagi kalau lagi bete gini. Cantik. Saja dulu, tarik nafas dalam-dalam. Nah, kau ceritalah, ada apa? Glass, perempuan yang gak sayangin itu ternyata dalam bahaya. Mario itu bukan cowok baik-baik. Dia tuh playboy berdarah dingin. Sudah banyak sekali perempuan yang jadi korbannya. Dia ternyata salah satunya teman cocok. Dia selamat dari bunuh diri setelah hartanya dia tuh dikuras habis sama Mario yang brengsek itu. Cocok sampai gemes. Thank you.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.